Dan jangan lupa juga semuanya untuk bisa membagikan momen dengan kita semua dengan menggunakan hashtag CIFP2023 dan mention at FPCI Indo dan semua pasangan. And for those of you who are using or have used this notification device, please make sure to leave your devices on your seats before leaving the room. And let's also inform you that other groups will also be providing notification devices as well. Terima kasih atas perhatiannya dan di atas fondasi bebas aktif harus punya suatu grand strategi. Ya, kalau kami melihat Indonesia perlu memiliki itu. Indonesia perlu memiliki grand strategi. Dan kami melihat tadi yang kami sebut sebagai hard power dan soft power itu metode yang perlu kita kerjakan. Tapi kami melihat bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang kehadirannya dan perannya itu dirasakan oleh dunia. Ini negara dengan ukuran penduduk keempat di dunia. Negara dengan pengalaman kebangsaan yang tidak banyak bangsa lain yang miliki. Negara dengan kekuatan ekonomi yang potensinya sangat besar. Negara dengan pengalaman demokrasi yang luar biasa. Bekal-bekal itu semua harus kita bawa ke dataran internasional. Sehingga kita mengkampanyekan peran-peran itu di dalam kancah internasional. Kita coba perhatikan, ketika ada kerjasama ekonomi, mereka menuntut dalam kerjasama ekonomi itu aktivitas kebudayaan, mengharuskan ada kebijakan kebudayaan A, B, C, D di negara mitranya. Kita perlu melakukan hal yang hampir sama. Jadi saya melihat grand strategi itu diperlukan, itu menjadi guideline, dan orientasinya pada grand strategy ini tidak transaksional. Jadi bukan sekedar untuk mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu jauh lebih besar daripada mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu harus bisa bagaimana kita membawa apa yang menjadi kekuatan kita untuk berada di kancah internasional. Pak Anies tadi bicara ASEAN prioritas utama bagi Indonesia dan melebihi dari
arrangement kita dengan kelompok-kelompok lain. Tapi menurut Pak Anies itu apa tantangan terbesar bagi ASEAN ke depan? Karena sekarang kan ASEAN berfungsi dalam suasana yang jauh lebih kompleks. Ada Quad, ada AUKUS, ada Shanghai Cooperation Organization di Timur dan sebagainya. Jadi ASEAN harus terus menjaga sentralitas dan persatuannya. Kira-kira ya, apa tantangannya? Menurut saya salah satu tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai bersama di ASEAN ini itu ditaati oleh semua anggota ASEAN kita. Ketika terjadi peristiwa di Myanmar 2021, maka ASEAN di sini kelihatan limpuh. Kita tidak bisa nampak tidak asertif kepada Myanmar. Sementara kita melihat bahwa di region ini adalah region yang mendorong prosperity, dan prosperity itu mengharuskan keterbukaan, dan keterbukaan itu artinya ada ruang untuk berdemokrasi, ada ruang untuk kebebasan ekspresi, ruangan untuk kebebasan pasar, tapi juga fairness. Nah, itu menurut saya salah satu tantangan yang besar. Kalau di antara 5 negara utama ASEAN, saya rasa sudah selesai. Kita punya kekuatan itu di negara-negara utama ASEAN. Tapi dengan 10, ini kita masih punya PR. Menurut saya di situ letak PR kita. Meyakinkan bahwa semuanya konform kepada prinsip-prinsip yang membuat ASEAN itu betul-betul vibrant. Isu sensitif, IKN. Ya. Atau saya perlu skip atau mungkin tanya sama para dubes juga di sini. Ada rencana pindah kantor embassy-nya apa enggak? IKN proyek besar dan sekarang telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia. Dalam arti 3 tahun lalu tidak ada, 4 tahun lalu, 10 tahun lalu tidak ada, karena ini suatu ide yang baru ya. Tapi telah menjadi agenda diplomasi Indonesia mencari bantuan asing untuk membangun IKN. Ada pandangan bahwa IKN itu adalah kedaulatan kita, ya. Anak gadis kita yang paling kita sayangi ya. Dan untuk membangun itu jangan ngedak orang luar, dunia internasional, karena ini adalah harga diri dan kedaulatan Indonesia. Dan sebagian besar negara-negara yang membangun ibu kota baru, mereka menganggap ini adalah urusan dalam negeri ya, dan tidak minta ke pemerintah negara lain atau swasta negara lain. Ini gimana pandangan ini? Should it be part of diplomacy, big agenda, atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita? Ini saya jawab sendiri, jawab seruang. Jadi pertanyaannya apakah ini bantuan? Nah gini, Pak Dino, sebelum saya jawab itu, kira-kira 2 minggu lalu saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu-ibu usianya 80-an tahun, a woman of wisdom, jadi orang yang sangat bijak. Dia tuh bilang begini ke saya, ibu-ibunya, Pak Anies gimana soal IKN? Terus saya sebelum saya jawab, menurut pandangan ibu gimana? Terus ibu bilang gini, Pak, kalau saya di rumah saya ini, anak-anak saya masih perlu uang buat sekolah, masih harus membiayai kredit motor, masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, lalu uang saya terbatas, masa saya ambil kredit untuk bikin rumah baru? Saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya. Dalam situasi begitu, masa saya malah bikin rumah baru? Ini kata beliau, simple sekali, tapi itu sama seperti pertanyaan tadi. Dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR yang urgent, nampaknya itu harus kita prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, dukungan untuk membantu fasilitas pendidikan
fasilitas-fasilitas dasar yang hari ini belum selesai, itu lebih urgent daripada untuk membangun sebuah kota. Karena kalau kita lihat, manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlu lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat. Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara itu semua. Jadi saya melihat yang harus didukung kalau kita berbicara dunia internasional, maka bagaimana kerjasama internasional itu untuk membangun infrastruktur bagi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Saya beri ilustrasi saja, Pak Dino. Kota ya, karena kita bangun satu kota. Indonesia diprediksi di tahun 2045 3/4 penduduknya tinggal di perkotaan. Dan ketika bicara tinggal di perkotaan, maka konsentrasinya di kota, otomatis polusinya akan terjadi, congestion akan terjadi, banyak sekali problem urban di situ. Salah satu solusi yang paling penting adalah membangun transportasi umum di kota-kota di Indonesia. Bayangkan kalau sumber daya itu yang besar internasional itu dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia, maka kota-kota besar Indonesia, kota-kota akan punya transportasi umum yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya, mengurangi emisi karbon di tempat itu, dan mengurangi potensi kemacetan yang itu dampaknya dirasakan seluruh Indonesia. Jadi saya lebih melihat didorong ke sana daripada untuk sebuah kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggara negara, bukan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Diaspora, di sini juga ada ketua